Ketua RW dan mewakili warga masyarakat Kelurahan Iman Selatan RW 06 di Jalan Pasanggerahan ini, tentunya kami sangat merasakan pada saat di musim hujan, di mana pada saat itu air hujan yang turun yang tergenang biasanya di jalan sekarang sudah. Bersama kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawhar Arifin, Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan, diantaranya adalah rain garden atau bioswell yang kita lakukan di jalur Pasanggerahan, tepatnya di RW 06 Kelurahan Kembangan Selatan. Dan dari rain garden yang sudah kita buat itu sudah bisa mengurangi genangan yang ada di jalur-jalur di sekitaran Jalan Pasanggerahan Raya. Dan dari beberapa titik yang kita udah bangun, sekitar 14 titik, salah satunya adalah di jalur Pasanggerahan. Dan alhamdulillah semuanya sudah berfungsi dengan baik, mengurangi genangan yang ada di sekitar situ. Air masuk dari jalan, kemudian ke rain garden yang kita buat, dan di situ ada 9 titik sumur resapan yang dibuat oleh teman-teman dari SDA. Kita berkolaborasi dan semuanya berfungsi dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar di wilayah jalur Pasanggerahan tersebut. Dan pada kesempatan ini juga kita ada di jalur hijau Kosambi, ya. Jadi jalur hijau Kosambi ini adalah sebetulnya berbentuk taman yang multifungsi. Di antaranya di sini ada binatang-binatang. Di sini kita ada burung, kemudian ada kelinci, dan di sini juga fungsinya juga untuk sebagai sarana edukasi. Kita juga ada yang namanya kolam retensi. Yang mana kolam retensi ini adalah untuk mengurangi genangan-genangan atau curah hujan, kondisi yang ada di sekitar Duri Kosambi ini yang tadinya banjir sekarang sudah mulai berkurang, karena di sini kita buat beberapa kolam retensi dan alhamdulillah semuanya sudah berfungsi dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar sini yang mau olahraga. Ada jogging track, kemudian juga ada mainan anak yang kita buat secara alami, ada dari ayunan kayu, kemudian juga ada viewing deck untuk berfoto, swap foto, dan ada tempat untuk berinteraksi juga. Kemudian juga ada lapangan futsal. Jadi tempat ini sangat multifungsi dan dapat dinikmati oleh warga sekitar Kelurahan Duri Kosambi. Mudah-mudahan semua dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar Jakarta Barat. Kami sebagai Ketua RW dan mewakili warga masyarakat Kelurahan Iman Selatan RW 06 di Jalan Pasanggerahan ini, tentunya kami sangat merasakan pada saat di musim hujan, di mana pada saat itu air hujan yang turun yang tergenang biasanya di jalan sekarang sudah agak mengalir dengan adanya rel garden ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kasudin Pertamanan. Semoga program ini akan tetap dilanjutkan atau diperbanyak lagi. Semoga tidak ada lagi genangan-genangan air, khususnya di Kelurahan Kembangan Selatan ini dan umumnya di Jakarta Barat.
Ketua RW dan mewakili warga masyarakat Kelurahan Bima Selatan RW 06 di Jalan Pesanggerahan ini. Tentunya kami sangat merasakan pada saat di musim hujan, di mana pada saat itu air hujan yang turun, yang tergenang biasanya di jalan, sekarang sudah agak mengalir dengan adanya rel. Dan mewakili warga masyarakat Kelurahan Bima Selatan RW 06 di Jalan Pesanggerahan ini. Tentunya kami sangat merasakan pada saat di musim hujan, di mana pada saat itu air hujan yang turun, yang tergenang biasanya di jalan, sekarang sudah agak mengalir dengan adanya rel.